Teman, ternyata Teteh Intan ngidamnya belum selesai. Dan kali ini Teteh pengen buah kunyal. Kami harus siapkan keranjang dan gantar untuk memanennya. Berak-berak ngali itu konyol tingali. Sok atulang pemimpin badan naik mangan kade, tangkana lalu ur. Omun tuh teh. Ayo dong, kita panjat. Tanaman kunyal masih satu keluarga dengan markisa. Kami menyebutnya markisanya garung. Kalau markisa merambat di tiang buatan, sedangkan buah konyal merambat di pohon yang tinggi seperti ini. Selain itu, daun tanaman kunyal juga lebih lebar. Bolang, Aldo, kadenya loba siruman. Muhun teh. Kami gunakan gantar berjaring supaya buahnya tidak rusak. Selain itu, untuk menjangkau buah konyal yang suka merambat di ujung-ujung ranting inangnya. Asik! Buahnya banyak sekali! Buah konyal atau markisa manis ini harus dipanen setelah matang di pohon. Setelah matang, buah konyal warnanya kekuningan dan lebih besar dari markisa biasa. Ibnu, pasal lungsu udah besar. Buna tuh teh. Konyalnya sudah dapat. Teteh ngidap olahan konyal apa ya?